terbang kita akan mati. Walaupun kita tak naik kapal terbang, jalan kat bawah kapal terbang jatuh atas kita, mati juga. Kalau Tuhan takdirkan, oh saya tak nak naik kereta takut aksiden. Ya, kita tak naik kereta, tapi kita tetap melanggar kereta. Kereta terbabas langgar kita. Ya, saudara, bila kita takut pada sesuatu, dia menjadikan hidup kita tidak ada makna atas dunia. Ramai orang percaya benda ni. Islam ajar kita esok kita tak tahu apa yang akan berlaku. Tetapi Allah dan Rasulnya beritahu perkara-perkara yang besar, yang penting tentang kiamat, supaya benda-benda ni kita tahu, kita buat persiapan dan kita tak takut untuk hidup. Kita menjadi semakin berani. Orang zalim pada kita, kita jadi berani. Tak apa awak zalim saya, kalau saya tak dapat pembelaan di dunia, saya ada pembelaan di hari akhirat kelak. Tak apa awak zalim saya, awak ambil harta saya, kelak saya akan dapat pahala awak. So kita menjadi makin kuat dengan kepercayaan akidah ini. Sebab itu kita akan lihat bahawa keinginan manusia nak tahu benda akan datang ni memang merupakan fitrah. Sebab itu kita tengok filem-filem buat apa yang akan berlaku akan datang. Macam-macam filem dengan cerita penyakit akan datang, makhluk akan datang, serangan akan datang, kemusnahan dunia akan datang. Mereka cuba bayangkan dan bayangkan, menjadikan manusia takut. Tetapi Islam bila ajar tentang apa yang berlaku pada akan datang, bukan dia ajar kita takut tak menentu, tetapi takut dengan berusaha dan beramal. Takut menjadikan kita lebih baik. Takut menjadikan kita lebih tenang dengan kehidupan dunia di sebalik musibah yang menimpa kita. Walau buruk, berat musibah, namun bila ingat akhirat, ringan. Ingat kematian, ringan. Ingat janji Allah, ringan musibah itu. Tapi bagi orang kafir, saudara, musibah makin menjadikan dia tak tentu Allah, menjadikan mereka gila. Ketakutan-ketakutan mereka pada ramalan tukang nujum mereka menjadikan mereka tidak tahu lagi apa mereka nak buat. Tetapi umat Islam lain. Sebab itu nanti kita akan syarahkan apa kata Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, kitab yang terkenal Al-Muqaddimah, pada menerangkan bagaimana perjalanan dia dalam kajian dia terhadap sifat manusia yang suka jumpa bomoh, pawang, tuk nujung untuk mengetahui masa akan datang, dan bagaimana sejarah ini bermula cukup lama daripada permulaan Syirk dan Satih. Yang dua individu kita akan cerita minggu depan. Siapa Syirk, siapa Satih, tukang ramai yang paling hebat pada masa dulu, yang meramalkan dengan pelbagai ramalan yang amat dihormati oleh raja-raja pada masa itu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.